One, two, three, go. Sebulan kurang lebih gue gak bikin vlog karena situasi yang tidak menguntungkan sekarang dengan pandemi corona dan juga kebetulan masuk bulan Ramadan. Jadi banyak banget kesibukan-kesibukan yang gak memungkinkan buat gue bikin vlog. Sekarang kebetulan udah hari ke-12 bulan Ramadan, hari ke-13 sebenarnya, udah minggu kedua hari ke-13 bulan Ramadan. Kayaknya udah kelamaan banget, udah sebulan gak bikin video, jadi sekalian aja gue mau bikin video. Sekalian update situasi corona buat kita di sini, di Khobar. Mungkin kalau mau tahu situasi corona di Saudi secara general bisa ke channel-channel YouTube yang lain. Mereka aktif banget ngupload-ngupload video selama Ramadan buat orang-orang yang di Jeddah khususnya. Tapi kalau gue mungkin update dengan situasi gue dan keluarga di kota Khobar tempat gue tinggal ini. Di Saudi ini kan udah lama tuh kasus corona. Hampir 2 bulan terakhir itu udah pemerintah Saudi itu udah menetapkan curfew jam malam yang berubah-ubah, yang sempat jam malam ya dari jam 7 malam sampai jam 6 pagi, terus maju ke jam 5 sore sampai jam 6 pagi, terus berubah lagi jam 3 sampai ada lockdown 24 jam. Nah sekarang ini alhamdulillah selama 2 minggu bulan Ramadan dikasih keringanan. Nah, kita bisa keluar dari rumah untuk aktivitas kayak belanja yang penting-penting, beli makanan, toko-toko juga udah pada buka, beberapa toko di mall juga udah pada buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, karena udah pada buka, jadi gua nih kebetulan sekarang lagi mau pergi anterin istri gua belanja groceries. Walaupun udah dibuka, peraturan pemerintahnya masih anak-anak kecil di bawah 15 tahun gak boleh masuk ke tempat-tempat keramaian. Biasanya gue nganter istri gue belanja, gue sama anak-anak nunggu di mobil. Atau kalau sebentar yang dekat-dekat aja anak-anak ditinggal di rumah, kita pergi. Nah ini sekarang kita mau pergi belanja. Kalau dilihat di belakang jam udah jam 3 lewat. Karena gue di 2 minggu terakhir, 3 minggu terakhir alhamdulillah dapat kesempatan work from home, kerja dari rumah. Sebelumnya awal-awal lockdown gue masih harus kerja di kantor, tapi 3 minggu terakhir bisa kerja di rumah. Tapi masih banyak teman-teman gue yang esensial masih harus kerja ke kantor. Mereka masih berangkat sehari-hari, tapi gue alhamdulillah bisa kerja dari rumah. Karena kerja dari rumah, jam kerjanya juga di bulan puasa dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Yang tadi gue udah bilang, toko-toko buka jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kita cuma punya waktu 2 jam setelah gue kerja sampai sebelum semuanya ditutup. Nah, jadi biasanya tuh kalau habis kerja buru-buru nungguin azan asar, kita sholat asar, kita langsung pergi. Nah, sekarang kita mau siap-siap mau pergi dulu. Ya, kita sambil lihat di jalan kayak gimana. Hai adek. Karena udah masuk musim panas sekarang, jadi biasanya gue kalau mau pergi gue akan ke mobil dulu. Istilahnya bukan manasin mobil tapi dinginin mobil, masuk mobil nyalain AC yang kencang biar nanti pas istri gue dan anak-anak gue pada ke mobil mereka nggak terlalu kepanasan. Mungkin ada yang penasaran, mungkin juga nggak. Jadi kalau misalkan lagi lockdown tuh gimana? Ada sholat terawih nggak? Ya jelas nggak ada terawih, sholat Jumat aja nggak ada kan. Yang masih ada sholat tuh yang di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi, itu juga sholatnya terbatas. Dan juga orang masuk ke masjid dicek temperaturnya dulu apa segala macam, bisa dilihat di detail di channel-channel yang lain atau bisa lihat langsung di akunnya Haramain Info bagaimana mereka tetap menjalankan sholat. Kalau buat kita selama ini selama lockdown, apalagi kemarin pas lagi 24 jam lockdown, gimana caranya tuh mau nyari makan, mau belanja. Nah jadi kalau 24 jam lockdown itu pun juga sebenarnya masih ada keringanan, boleh keluar
dari jam 9 sampai jam 3 sore boleh keluar di satu distrik wilayah. Jadi kayak misalkan kalau dari rumah gua ya, satu distriknya tuh sekitar masih dalam lingkungan 5 kilo sekitar dari rumah gua. Dan kebetulan alhamdulillahnya di daerah rumah gue ini gue ada beberapa supermarket, ada beberapa tempat makan juga. Jadi walaupun gak boleh keluar tapi masih bisa dijangkau yang dekat-dekat. Nah kalau buat makan biasanya kita lewat jasa pengiriman makan, kayak kalau di Indonesia ada Grab atau Gojek. Yuk kita let's go. Rame banget tempat belanjanya. Nah, sebelum masuk kita dites temperaturnya, dicek, terus ngantri social distancing. Jadi udah ngantri dari luar, nggak boleh penuh di dalam. Tadi dilihat juga mungkin kelihatan sedikit antriannya seberapa panjang. Alhamdulillahnya yang perempuan boleh masuk langsung, kalau yang laki-laki harus panjang. Nah sambil nunggu bini gue belanja, kita lagi mau beli pizza buat buka puasa. Kita udah nyampe di depan Papa John Pizza. Tapi ternyata nggak bisa nih kita beli langsung take away, jadi katanya harus pesan pakai aplikasi. Moments later. Ya jadinya karena nggak bisa beli Papa John, harus dikirim ke rumah. Nggak masuk. Ya nggak bisa beli Papa John, harus dikirim ke rumah. Kita lagi di luar, jadi mungkin Papa John next time. Kita sekarang jadinya beli Pizza Hut aja, penyelamat. Ya Pizza Hut. Kebetulan tempat Pizza Hut-nya tempat supermarket tadi, jadi nunggu Pizza Hut sambil nunggu ibunya anak-anak selesai. Bunda bukan ibu. Bunda, bundanya anak-anak selesai belanja. Lagi game apa kamu? Kita sekarang kalau bunda belanja cuma nunggu di mobil ya? Iya. Gak bisa turun. Kan kalau aku sama Ade di mobil, siapa yang nemenin? Iya. Kakak yang nyetir aja lah mobilnya. Kakak yang nyetir mobilnya. I can see frog there. Froggy. Kamu puasa gak? Iya. Puasa. Dia makan bagel sama dia minum sama. Terus tadi makan Indomie. Puasa apa tuh? Aja belum sarapan. Tapi kan katanya puasa. Kalau puasa enggak sarapan. Kalau puasa. Kakak puasa enggak? Iya. Udah berapa udah hari? Udah 12 days aku enggak batal. Good job. Sama tarawihnya full. Good job.
Terus kakak lebaran pulang gak? Maybe. I don't know. Iya kan masih gak boleh terbang. Iya gak boleh. Nanti kita kena virus. Iya. Terus nanti kita gak tahu di jalan di pesawat. Pesawat nanti katanya ada yang virus kita kena. Kan kita gak tahu. Jadi lebarannya di Saudi dulu kali ya? Maybe. Maybe? Iya. Yeah. Maybe yes, maybe yes. Maybe no. Maybe yes, maybe yes kali. No. Ntar kalau kakak di Indonesia, Didi sendirian lebaran. Kan last year Didi udah sendirian lebaran. Kenapa Didi gak bareng-bareng sama kita? Kan Didi kerja. Nah, tapi diem gitu ngapain? Diem aja tadi bengong begitu. Hah? Sama, Daddy juga. Ayo, let's play game. Siapa yang bisa not laughing, yang gak ketawa, dia yang menang. Ayo, sambil lihat kamera. Okay. One. Lihat vlog. Ayo, gak boleh ketawa kita, gak boleh ketawa gamenya. One, two, three, go. Let's play again. Yeah. Siapa yang gak ketawa? One, two, three, go. Daddy win. I'm not cheating. This is what you look like, guys. This is what you look like, if you can see. No, look at me. Yeah. No, look at me. Here you go. Nah, kita sambil nungguin Bunda, mungkin sebentar lagi selesai, udah 5:30. Paling nanti Bunda datang kita langsung pulang. Jadi kita close aja dulu vlog hari ini. Vlog tidak berisi mungkin. Yang penting buat semuanya yang nonton, jaga kesehatan, pakai masker kalau mau keluar, pakai sarung tangan kalau perlu pakai sarung tangan, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, social distancing, terus jaga kesehatan, dan juga semoga Ramadannya, puasanya juga lancar. Pokoknya semua sehat-sehat terus sampai nanti semua balik lagi ke normal seperti sedia kala. Jadi kita close dulu vlognya sampai di sini. Bye, sampai jumpa lagi di videonya Anggap Anda berikutnya. Dadah.